Hadirin kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Dr. Fadil Zumana SH/MH. Yang kami hormati Wali Kota Bontang Ibu Dr. Haja Nini Murni Aini SPOG. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bontang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Suhadi SH, beliau adalah anggota Komisi 3, kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bontang, kemudian juga Asisten Pembinaan Bapak Abdullah SH/MHun, kemudian juga Bapak Dr. Josia Koni, beliau adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga seluruh tamu undangan yang sudah bersama kita pada acara Jaksa Menyapa untuk pagi ini. Dan bertempat di Ballroom Ekuator Kota Bontang, Jaksa Menyapa dengan tema netralitas ASN Pilkada Serentak, boleh kasih tepuk tangan untuk program yang luar biasa ini. Kemudian juga ini adalah sebuah program yang luar biasa dari Kejaksaan untuk memberikan peluang kepada masyarakat dan kita semua yang hadir di sini untuk memberikan pendapat dan menjadi kawan yang baik menuju pilkada yang sukses dan damai tahun 2018. Sekali lagi kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Karena pada hari ini juga kita akan berbagi ilmu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan juga kedua narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin tidak akan berlama-lama, kita langsung saja memanggil yang pertama adalah Asisten Pembinaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Bapak Abdullah SH/MHun. Beliau ini adalah jaksa dan lulusan dari Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur. Kami silakan Bapak untuk menempati tempat di depan. Dan juga kemudian Bapak Dr. Josia Koni, beliau adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lulusan Magister Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung dan juga meraih gelar doktor lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Fadil Zumana SH/MH. Kasih tepuk tangan para audiens sekalian. Beliau lahir di Medan di Sumatera Utara. Kemudian juga pendidikan terakhir S3 Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Timur mulai terhitung dari tahun 2010 hingga sekarang. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Dan mohon izin Bapak, saya akan menyerahkan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Wali Kota, Ibu Neni, Forum Pimpinan Daerah Kota Bontang, Tuan Rumah dari PKT yang saya hormati, seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kepada saya, untuk bersilaturahmi dengan pimpinan daerah maupun PKT dan masyarakat Kota Bontang. Bapak Ibu yang saya hormati, program Jaksa Menyapa ini adalah salah satu program untuk mendekatkan diri, mendekatkan lembaga ini kepada masyarakat. Bahwa kejaksaan itu harus benar-benar melekat di hati rakyat. Makanya kami membangun kepercayaan, kembali kami membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi kami dengan program-program antara lain Jaksa Menyapa, TP4D, Jaksa Masuk Sekolah. Yang kita laksanakan hari ini adalah program Jaksa Menyapa
kaitannya dengan netralitas PNS dalam pemilu kada. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di 2018 ini, yang insya Allah bulan Juni akan terlaksana pemilu kada serentak se-Indonesia. Kalau kita lihat data pada KPU, petahana ini kurang lebih ada sebagian besar mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Itu akan sangat berdampak kepada proses pemilihan kepala daerah ke depan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program Jaksa Menyapa akan berupaya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN ini. Kami mulai di Kalimantan Timur, di Kota Bontang ini. Memang pilihan Kota Bontang ini karena kehendak Allah menurut saya. Kenapa saya harus datang ke sini? Kenapa saya enggak di Balikpapan atau di Samarinda? Allah menggerakkan hati saya datang ke sini. Enggak tahu apakah ada calon di sini jadi calon gubernur. Tapi enggak tahu, saya spontan aja saya masuk sini. Tujuan saya baik untuk mendorong pilkada, pilgub yang lebih baik ke depan. Saya ingin bercerita tentang bagaimana membangun suatu negara. Singkat saya bercerita, negara kita ini harus kita bangun. Jangan kita merusak negara kita. Membangun suatu negara, apa yang paling penting adalah membangun hukumnya. Saya pernah menyampaikan di sini, di kantor wali kota, bagaimana hukum menjadi panglima di satu negara. Ketika hukum menjadi panglima, semuanya akan menjadi tertib. Kalau politik menjadi panglima, akan timbul kekuasaan. Maka Indonesia itu memilih kita sebagai negara hukum. Negara hukum apa Indonesia ini? Negara hukum banyak. Kalau kita kembali kepada Undang Dasar 45, sebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Teori-teori tentang negara hukum ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam satu negara hukum. Ini perlu nanti kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Yang pertama, Friedman menyatakan, kita dalam membangun hukum harus ada sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiga hal ini harus berjalan serempak, enggak bisa satu-satu. Kalau salah satu dari sistem hukum ini cacat, negara hukumnya tidak baik. Negara hukum Pancasila yang sedang kita bangun, yang kita laksanakan saat ini, yaitu harus membangun substansi hukum. Ada aturan-aturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundangan yang baik itu dilaksanakan oleh lembaga, kelembagaan, struktur hukum tadi. Inilah penyelenggara negara ini, struktur hukum. Dan harus menimbulkan satu budaya hukum yang baik. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Jadi ada substansi hukum, ada struktur untuk melaksanakan substansi. Dengan struktur melaksanakan substansi tadi, terbentuklah budaya hukum. Kultur hukum yang baik. Kalau ini jalan tiga seiringan, Indonesia akan lebih cepat maju. Nah, kaitan dengan negara hukum yang disampaikan Friedman tadi, bagaimana implementasinya di negara kita? Implementasinya saat ini memang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Adanya satu substansi hukum, Indonesia banyak sekali peraturan perundangan. Banyak peraturan undang mengatur tentang segala macam aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pelaksanaannya bagaimana? Substansi hukum. Ada struktur hukum tadi, orang yang melaksanakan peraturan undangan.
Saya teringat pada suatu hal yang disampaikan oleh Profesor Supomo. Apabila satu peraturan perundangan baik dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik, ya tidak baik, dia akan hancur dia. Bagus satu peraturan perundangan tidak baik, tapi dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik, dia akan menimbulkan kebaikan. Makanya ini harus berjalan. Ada aturan yang baik, dilaksanakan oleh struktur hukum yang baik, akan sangat baik ya. Tetapi aturan hukum yang tidak baik pun, tapi dilaksanakan penegak hukum yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, hakim yang baik, gubernur yang baik, akan menimbulkan keadilan kepada masyarakat. Jadi Friedman dengan Supomo ini, Supomo malah lebih berpikir bahwa sebaiknya penegak hukumnya, aparaturnya yang baik dulu. Kalau aturan yang baik ditegakkan oleh orang yang tidak baik, dia tidak akan jadi baik. Nah, kaitan dengan netralitas ASN, saya singgung sedikit, nanti kawan saya Pak Yosya Kone, Pak Abdullah bisa menambahkan. Netralitas ASN ini penting sekali. Karena saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang ikut serta dalam pilkada ini sebagian besar petahana. Artinya orang yang sedang berkuasa. Tentu kekuasaan tadi cenderung kepada mempertahankan kekuasaan. Itu naluri manusia. Yang belum berkuasa ingin berkuasa, yang sudah berkuasa ingin tetap berkuasa. Tapi berangkatlah dari satu niat baik karena Allah. Apabila seorang kepala daerah berangkat dari suatu keinginan berkuasa, pasti dia akan hancur. Berangkat dari niat yang baik, penguasa itu ingin mengabdikan sepenuhnya dirinya untuk kemajuan bangsa, daerah, kota. Dia akan diberikan Tuhan hidayah, banyak petunjuk kepada dia ketika dia punya niat baik, berangkat dari suatu niat baik tadi. Makanya kepala daerah itu sebenarnya dia adalah figur yang bisa menggerakkan daerah, figur yang bisa membuat daerah itu maju. Harus inovatif dia. Makanya kepala daerah itu dipilih orang yang lurus, yang amanah dan cerdas. Jangan memilih kepala daerah yang tidak memiliki visi yang jelas. Maka saya bilang kepala daerah atau calon kepala daerah yang berangkat dari niat baik tadi dan memiliki visi yang jelas, insya Allah dia akan menang dan akan dicintai oleh rakyatnya. Jangan keinginan berkuasa ini yang berbahaya. Menghalalkan segala cara, yang penting saya duduk dan berkuasa. Di sini saya ingin mengingatkan para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun penegak hukumnya. Saya bagian daripada penegak hukum itu. Dalam pelaksanaan pemilu ini, peran Bawaslu. Sini ada Bawaslu tidak? Ada. Bawaslu apa pernah sosialisasi tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Karena peran Bawaslu penting dalam satu negara hukum Pancasila, negara hukum demokrasi. Karena Bawaslu ini bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dibolehkan. Bawaslu wajib mensosialisasikan. Karena ada anggaran negara untuk itu. Untuk Kalimantan Timur, KPU itu 350 miliar. Dikucurkan dana. Sehingga dana-dana yang tadi, karena saya ikut di mendampingin KPU sebagai TP4. Jadi saya minta Bawaslu aktif mensosialisasikan tentang netralitas ASN ini. Saya sampaikan, kenapa sih ASN itu harus netral? Karena itu memang sudah di samping perintah undang-undang, baik peraturan Permen Menpan RB menyebutkan bahwa seluruh ASN harus netral. Tidak boleh menunjukkan keterkaitan atau mendukung salah satu pasangan calon. Memang harus netral kita. Karena apabila sudah tidak netral, pemilu itu pasti penuh kecurangan.
Makanya kita ingin menuju pemilu yang bermartabat, pemilu yang bagus, pilkada yang baik, menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, ini peran Bawaslu sangat penting sekali. Negara kita terus berkembang. Kalau kita lihat dari mulai Orde Lama sampai sekarang ini, apa yang terjadi? Kalau Orde Lama dulu, sebelum diumumkan kita sudah tahu siapa pemenang. Ini mah perkembangan memang. Thomas Kuhn menyatakan bahwa semua produk politik tidak dapat dipercaya karena dia harus diuji. Dia harus diuji kebenaran dari satu produk politik tadi. Jadi perkembangan dari masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi sampai saat ini masyarakat terus menguji apa benar ini pelaksanaannya. Masyarakat sudah cerdas, tidak seperti dulu. Dia tahu dicurangin. Maka kita mencegah di Kalimantan Timur ini supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Ini kami jaksa ini berperan di berbagai aspek. Di penegakan hukum kami duduk sebagai penuntut di sentra Gakumdu. Kami sangat menentukan perkara itu layak tidaknya dilimpah ke pengadilan dalam tenggang waktu yang singkat. Ini saya ingatkan Pak Kajari Bontang aktif dalam sentra Gakumdu tadi. Apabila ada pelanggaran, koordinasi dengan Bawaslu. Cepat dilimpahkan, jangan expire dia. Karena ada tenggang waktu tertentu harus diputus perkara itu. Di samping itu kami juga mempunyai struktur dalam organisasi intelijen mencegah, mendeteksi tentang hal-hal khususnya pilkada ini. Intelijen memantau perkembangan, setiap perkembangan, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu, mengkoordinasikannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Jadi sebetulnya peran kejaksaan itu luas sekali. Maka saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu di samping sebagai penegak hukum sebagaimana ditentukan peraturan perundangan, juga dia sangat berperan dalam aspek kehidupan lain, memberi penerangan kepada masyarakat bagaimana masyarakat mendapatkan hak-haknya, memperoleh perlindungan hukum yang baik dari kejaksaan ataupun ada penegak hukum lainnya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang jelas, nanti kita bisa berdialog atau nanti asisten intelijen atau asisten pembinaan menambahkan apa yang saya sampaikan, karena waktu kita terbatas ini. Itu banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi keterbatasan itu kita harus membatasi diri dan nanti dapat berdialog dengan saya nih. Karena program Jaksa Menyapa di samping menyapa, sebenarnya saya ini jaksa juga harus mendengar. Saya tidak hanya menyapa Anda, tapi juga harus mendengar. Nah, program Jaksa Menyapa harus berkait dengan jaksa juga harus mendengar keluhan. Wujud dari keluhan masyarakat, saya di kejaksaan sangat merespon. Ada masukan dari masyarakat, koreksi dari masyarakat, dan saya akan tindak lanjutin apabila ada masyarakat mengkoreksi staf saya di Bontang ini. Dan saya nyata-nyata akan berbuat untuk kebaikan institusi ini dan kebaikan daerah ini. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka ke sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebuah kesyukuran buat saya selaku Wali Kota Bontang dan juga Kajari Bontang tentunya juga, dan juga masyarakat Kota Bontang bisa berdialog, berinteraktif dengan Kajati dan As Intel juga, dan asisten pembinaan di Kota Bontang. Ini energi sebetulnya buat kita semua. Selamat datang Pak di Kota Bontang. Kalau ASN insya Allah karena sudah ada dari peraturan menteri aparatur negara seperti itu insya Allah, dan saya juga selalu mengingatkan di Kota Bontang hati-hati di Facebook aja kita nge-like bisa kena ya, begitu ya Pak. Misalkan ada Facebook nih, kemudian ada dari pasangan satu calon, lalu kita berkomentar like, itu bisa kena gak Pak?
Kalau hanya nge-like-like aja, misalkan ada program visi misinya bahwa kita suka dengan visi misi ini, tidak berkomentar tapi di tag like begitu ya. Apakah ini juga masuk dalam apalagi tidak netralitasnya ASN atau karena mereka memang suka ya dengan visi misinya lalu meng-like, itu yang pertama. Yang kedua, di Kota Bontang ini kan banyak BUMN, Pak. Ada PT Badak, ada PKE yang apalagi kalau ditarik benang merahnya juga pakai apalagi ada kaitannya dengan negara seperti itu. Nah, kalau BUMN misalkan nih Pak Mezar, kemudian Pak Bagia seperti itu, ada juga mungkin miring kepada salah satu calon, apakah itu juga masuk di dalam kategori yang harus dilaporkan ke Gakumdu seperti itu? Itu aja Pak Kajati, saya senang sekali karena ini teman-teman ASN ini kadang-kadang udah kebiasaan kalau ada ini like-like walaupun tidak berkomentar seperti itu. Karena pasti kan semua calon nanti punya media sosial dan dia akan mensosialisasikan visi-misinya dan pasti nanti yang tertarik tanpa sengaja like seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan kedatangan Pak Kajati dan rombongan membawa keberkahan buat Kota Bontang karena yang pertama kali didatangi adalah Kota Bontang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Wali Kota. Memang perkembangan IT ini mempengaruhi pola hidup kita. Seorang manusia di Indonesia itu, khususnya wanita itu, per 7 menit dia harus buka HP minimal. Laki-laki agak lambat, perempuan yang agak cepat dia. Jadi perkembangan teknologi ini mempengaruhi pola hidup kita. Kita kalau melihat perkembangan IT kaitan dengan pola hidup kita yang sudah berubah, kaitan dengan peraturan perundangan, saya jawabkan kepada Ibu, peraturan perundangan tidak mengatur tentang apabila Ibu bikin like itu tidak dilarang itu. Yang enggak boleh itu netralitas kita terganggu karena kita menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon tertentu. Masing-masing pasangan calon pasti dia punya visi misi. Dia bisa, orang bisa komentar, bisa like atau apapun. Itu sepanjang peraturan perundangan tidak melarang ya, ya tidak apa-apa. Itu kan bagian daripada mencerdaskan rakyat. Orang harus tahu dong programnya Pak Gubernur atau Wakil Gubernur yang baru. Bagaimana dia mau sosialisasi, soal like atau nanti tidak, yang terpenting kan tidak ada upaya penekanan atau menggerakkan orang untuk memilih pasangan calon tertentu. Kita lari ke peraturan perundang-undangan. Begitu juga BUMN, BUMN ini punya negara, dia harus netral juga. Gak boleh dia memihak kepada pasangan calon tertentu. BUMN juga diminta untuk tidak mengeluarkan biaya-biaya yang gak perlu untuk pilkada ini. Gak boleh dia, karena dia akan diaudit pengeluarannya. Saya rasa apa yang ditanyakan Ibu itu baik itu sebetulnya. Kita takut juga nanti orang bikin like salah. Enggak, Bu, itu tidak salah. Sepanjang peraturan perundang tidak melarangnya, karena tidak ada aturan yang melarang itu. Yang enggak boleh menggerakkan, mempengaruhi orang lain atau memaksa, misalnya Ibu sebagai wali kota, memaksa staf Ibu, menggerakkan staf Ibu dalam satu kampanye, harus mendengarkan pidato, enggak boleh itu. Tapi kalau melalui IT tadi, sarana termodern saat ini yaitu mempengaruhi jalan pikiran calon pemilih atau meyakinkan orang bahwa inilah program saya yang akan saya buat. Tidak salah Bu, itu tidak apa-apa. Makasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Berarti Pak kalau melike boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh senyum sedikit Pak? Cie. Baik. Mungkin ada lagi? Ya, saya akan sambiri dulu mungkin dari dari KPU Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang. Oh, Bawaslu, mohon izin. Sebentar, ini ada mau nambah nih asisten intelijen. Oh, siap. Mungkin bisa menunggu Pak Agus ya. Terima kasih, Pak. Pak izin menambahkan. Jadi permasalahan
apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Jaksa Tinggi, bahwa di sini adalah peran Bawaslu yang sangat sentral sebetulnya. Jadi dia kita ibaratkan sebagai wasit di sini. Dia harus tahu mana yang boleh dan tidak, dan ini bukan hanya sekedar dia tahu, tapi dia harus sosialisasikan. Ini yang selalu kami ingatkan pada pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi. Sebagai salah satu contoh, pada saat kemarin rapat des pemilu, ada mungkin dari Bontang waktu itu yang bertanya, ada hadir nggak Bapak di sini? Ada yang hadir nggak waktu itu? Nah, beliau menanyakan begini, maaf Bu Wali Kota, waktu itu disinggung keterlibatan Bapak Pak Sofyan Hasdam, karena beliau ini sering tausiah dan ini dilakukan sebelum pilkada sudah lama, jadi pengikutnya banyak rupanya, dan ini banyak juga yang merupakan ASN. Dipertanyakan di sana, ini termasuk tidak delik pemilu, ini boleh tidak, jawabannya. Pada saat itu mungkin kesleo, makanya ini saya bilang Bawaslu penting mengetahui aturan di sini. Diminta untuk sementara istirahat, memberikan ceramah-ceramah. Saat itu saya koreksi. Seperti apa yang dikatakan Pak Kajati tadi, bahwa tidak boleh, itu dalam hukum kita tuh ada aturan, tidak ada sesuatu perbuatan yang boleh dihukum tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi kita kembali ke sana, ke asasnya. Saya pertanyakan pada saat itu, apakah orang melakukan kegiatan agama itu dilarang tidak dalam undang-undang pemilu? Jawabannya tidak semua. Orang boleh tausiah nggak? Boleh. Orang boleh nggak mendengar? Boleh, dia bilang. Nah sekarang apa yang dilanggar di sana? Sepanjang dia melakukan kegiatan agama. Kecuali di sini, pada saat dia melakukan kegiatan agama tersebut, dia memasukkan kampanye dia di sana. Inilah tugas kita sama-sama. Saya katakan pada saat itu pada Kepala Bawaslu di provinsi, kita semprit langsung sana, kita tindak langsung sana. Jadi silakan, jangan sampai nanti timbul nanti dianggap bahwa justru masa kampanye pilkada ini melarang orang untuk beribadah. Nah ini kan kacau nanti. Nanti akan dipolitisir malah jadi tambah kacau lagi. Jadi mungkin itu tambahannya Pak untuk ilustrasinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dan kita kembali ke Pak Agus, Bawaslu Kota Bontang. Dan kita masih berada di netralitas ASN. Jaksa menyapa, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kajati Kaltim Bapak Fadil Zumhana dan Asisten Intelijen Pak Josia dan Asisten Pembinaan Pak Abdullah dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, langsung saja ini Pak, mungkin supaya ini nanti tidak menjadi pembenar PNS apa yang disampaikan oleh Pak Kajati tadi. Ya, saya sedikit meluruskan Pak, memang secara peraturan hukum mungkin tidak diatur Pak, tapi kemarin kita ketahui dasar hukum untuk PNS ini ada beberapa Pak. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, kemudian yang terbaru kemarin Surat Ketua Komisi ASN nomor B2900/KASN/11/2017 yang dikeluarkan 10 November 2017, kemudian Surat Menpan RB nomor B71/MSM/000/2017 tanggal 27 Desember 2017, dan yang terbaru lagi Surat Edaran Menpan RB nomor B36/M.SM/000/2018 tanggal 2 Februari 2018. Dari apa yang disampaikan oleh Menteri Menpan Pak, atau Menpan RB, itu larangan dan sanksi PNS
jelas Pak, bahwa langsung saja saya sebutkan Pak, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Kemudian PNS dilarang memasang spanduk, baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Kemudian PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon, atribut partai politik. Kemudian PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar, foto bakal calon, pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial seperti memberi komentar atau menyukai atau meng-like. Kemudian PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Kemudian PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Ini semua arahan Menpan RB, Pak. Jadi kalau dasarnya ada, kalau ada yang melakukan ini, kami dari Bawaslu pasti akan meneruskan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu Pak untuk meluruskan supaya tidak menjadi pembenar bahwa like itu dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bawaslu Kota Bontang. Pak Kejati, bagaimana Pak? Tadi Bapak mengatakan jika meng-like itu boleh. Ya, baik. Dan tadi Bawaslu menerangkan tidak boleh. Silakan Pak Kejati. Terima kasih Pak Bawaslu. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Bawaslu itu, bahwa dalam aturan-aturan peraturan perundangan tentang netralitas ASN ini, Undang-Undang Nomor 5/2012, PP53, bahkan di PP53 disebutkan sanksi yang sedang sampai berat bisa dijatuhkan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ketidaknetralan. Menyangkut tentang apa yang ditanyakan Ibu Wali Kota tadi, yaitu tentang like itu, dalam hukum pidana, kalau kita bicara tentang hukum ini, hukum pidana, ada namanya perbuatan aktif. Maka tadi disinggung oleh Pak Yosyakuni bahwa tiada satu pidana dapat dijatuhkan kepada orang tanpa aturan perundang-undangan yang membuatnya, atau asas legalitas. Kita kembali kepada asas legalitas tadi, itu harus dibuat aturan tertulis terlebih dahulu baru mendapatkan sanksinya. Tentang menyatakan sikap like terhadap program itu, apa yang Bapak sampaikan tadi, dalam pandangan saya, kalau dari segi delik hukum pidana, sepanjang tidak diatur sanksinya, ketika saya bicara tentang sanksi pidana yang akan dijatuhkan, itu tidak dilarang. Itu bagian daripada kebebasan masyarakat atau rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Yang terpenting kan ASN tadi tidak menunjukkan sikap. Seperti Bapak bilang tadi, berfoto atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta pemilu. Saya selaku jaksa akan melihat bahwa sepanjang tidak diatur secara tegas dalam satu peraturan perundang-undangan, mungkin sanksi pidana tidak bisa kena kepada dia, tapi mungkin sanksi moral bisa saja kena. Namun demikian, nanti Pak Asisten Intelijen akan menambahkan ya pendapat saya. Keberadaan kejaksaan ini kan menyangkut adanya satu perbuatan pidana. Apakah orang bikin like itu jadi pidana atau tidak? Nanti ditambahkan asisten intelijen. Terima kasih, Pak.
Jadi begini Pak Bawaslu, seperti yang saya katakan tadi, dari segi hukum pidana itu tidak boleh ada orang dihukum tanpa ada aturan yang sebelumnya mengatur. Keputusan Menpan RB ini adalah turunan dari undang-undang, perincian apa yang boleh dilakukan oleh ASN dan tidak, dalam konteks dia sebagai ASN. Catat itu Pak, kalau saya ASN pakai seragam gini dalam konteks ini kemudian saya nge-like kena semprit. Tetapi sekarang pertanyaan saya, begitu dia pakai baju preman, dia akan berilah saya, hak saya sebagai warga negara untuk menyatakan dukungan pada orang lain. Apa yang mau kita ini? Jadi hal-hal seperti gini kita harus bijaksana mengambil sikap. Jangan gara-gara ASN. Kalau begitu nanti bagaimana dengan netralitas sipil, netralitas TNI Polri? Saya mau tanya, saya belak-belakan dalam rapat komite intelijen daerah dan des pemilu, saya nyatakan itu. Seharusnya Bawaslu itu bergerak bukan pada saat pelaksanaan pilkada. Undang-undang mengatur pra pelaksanaan pilkada. Tetapi kenapa pada saat pelaksanaan pra pelaksanaan pilkada dia tidak bicara? Di mana fungsinya, saya mau tanya. Kenapa tidak berani berbicara? Walaupun itu menyangkut netralitas. Kita jangan lihat netralitas ASN TNI Polri. Tapi kenapa tidak dilaksanakan itu? Kenapa? Saya mau tanya. Jawabannya satu, dia tidak ingin memunculkan polemik dalam masyarakat. Karena penerapan hukum itu kita juga ada harus kebijaksanaan kita dalam melihat kasus ini. Sekarang kita mau kenakan pasal apa? Kalau kita digugat bagaimana? Saya sebagai warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat. Bisa kita lawan Pak, dia mengatas pakai dasar Undang-Undang Dasar 45 sementara kita pakai ketentuan Menpan RB. Jadi kita harus bijaksana, maksud saya gitu Pak, dalam menerapkan aturan itu harus bijaksana. Seperti saya katakan tadi, loh itu kan mantan wali kota yang sekarang Nyagup itu, dia bilang itu ASN semua itu pengikutnya dalam tausiah. Nah kalau seperti itu kenapa gak disemprit dari kemarin? Saya mau tanya, kenapa gak disemprit? Jadi maksud saya begini, kalau kita mau tegakkan aturan, oke, sama-sama, jangan pandang bulu, tidak pandang bulu, tapi jangan nanti ini ditegakkan di sini tidak, masyarakat menilai Pak. Tadi seperti yang Pak Kajati katakan, masyarakat itu akan menilai, dia akan menguji terus fakta-fakta yang terjadi. Undang-undang itu akan diuji terus. Itu teori yang disampaikan oleh Pak Kajati, itu namanya teori falsifikasi dari Thomas Kuhn, sarjana itu. Jadi sekian mungkin Pak untuk ini. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan. Saya nambahin sedikit, mungkin debatable terkait masalah like atau di dalam 1% mendukung atau tidak. Menurut saya Bawaslu harus betul-betul merumuskan secara matang, Pak ya. Karena sesuai dengan arah apa statement beliau tadi, Pak Kajati dan Pak Sintel, rujukan itu atau dia mengikuti undang-undang kemana, rujukan hukumnya kemana, satu. Dan like ini kebetulan masuk pada domain ITE, sedangkan tindak pidana ITE itu sudah mengatur secara jelas hal-hal apa yang perlu di, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ah, dalam konteks kita melakukan like di salah satu sarana ITE itu, ini masuk rumusannya kemana? Kalau hanya bersifat bahwa setiap ASN ini seakan-akan dia hanya mempunyai hak politik di bilik saja, Pak ya, kalau tidak salah.
Terus bagaimana ASN yang kebetulan mempunyai kewenangan dia menertibkan atau memasang baliho dari beberapa calon? Salah satu contoh, Satpol PP memindahkan satu baliho tertentu yang tidak boleh di ruang tertentu, dia pindahkan ke ruang tertentu. Padahal ketentuannya tadi Pak Agus dari Bawaslu tidak boleh memasang baliho dan bentuk apapun pasangan calon. KPU sering memasang, saya mantan Bawaslu Pak, waktu di Surabaya dulu. KPU juga sering tuh memasang pasangan calon. Apakah KPU itu bukan ASN? ASN tidak Pak, KPU itu non komisionernya, yang pelaksananya. Ya itu perlu diselidiki. Dia memasang Pak beberapa gambar calon itu. Apakah itu juga tidak melanggar ketentuan netralitas dari ASN? Nah, kajian-kajian rumusan seperti ini dikaji betul Pak. Jangan ada kesan lebay. Apa-apa pun tidak boleh. Ini mohon maaf karena muaranya juga kepada kekejaksaan. Muaranya ke kami Pak selaku penuntut. Pak polisi paling berdiskusi dengan kami. Rumusan-rumusan apa? Nanti menggebu Bawaslu melakukan tindakan setelah kita runtut kepada yang disebutkan oleh Bapak Kajati, sanksinya tidak ada. Akhirnya cuma teguran-teguran dan itu tidak efektif. Jadi yang perlu dirumuskan barangkali netralitas itu yang memang potensial mempengaruhi gerakan massa untuk mendukung salah satu. Tapi kalau cuma like Pak ya, dan juga siapa yang tahu Pak, kalau saya nge-like itu Abdullah, saya pakai nama Syukur, siapa juga yang tahu. Nah ini perlu kajian mendalam, sehingga mohon maaf, netralitas tidak diartikan harus dengan yang lebay-lebay begitu. Menurut saya itu tidak membangun juga demokrasi yang baik dan profesional. Saya rasa itu aja tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Pak Abdullah, terima kasih. Beliau adalah asisten pembinaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pak, sebelum mulai kasih senyum dulu dong Pak sedikit, biar gak tegang. Senyum dulu Pak. Oh iya. Asik. Saya dari tadi ngelihat kayaknya Dr. Josia Koni ini mukanya serem banget. Senyum dulu dong Pak. Gimana? Gimana Bu Wali? Anggap aja kita di Indonesia Lions Club. Ayo dong ngomong semua, ya kan gitu kesempatan. Jangan kaku-kaku begitu. Artinya begini, kalau kita ARB seperti itu, sementara peraturan itu kan ada undang-undang lebih tinggi di atasnya. Oleh karena itu, kalau saja statement yang dilakukan oleh Bawaslu menjustifikasi seperti itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kajati dan As Intel dan Asisten Pembinaan ini harusnya ada harmonisasi. Ya, harus ada koordinasi Bawaslu provinsi sampai ke kabupaten kota. Nanti kerjanya kita masuk ke Gamkudu, Gakumdu seperti itu, membuang-buang energi. Kasihan juga pegawai dipanggil-panggilin seperti itu. Jadi ini saya bersyukur hari ini bisa ada diskusi seperti ini, karena ini juga merupakan pencerahan buat ASN. ASN saya tuh saya kasih tahu, hati-hati ya, saya tidak mau ada yang bermasalah. Jangan membuat apalagi komen-komen di media sosial seperti itu. Tapi kalau saya lihat Pak Agus, dari pertemuan ini sih mungkin kita harus ada koordinasi juga dalam langkah apa. Masalahnya gini, kayak saya ini wali kota, saya pengayom ASN seperti itu. Nah pertanyaan saya juga nih Pak, ketika saya berfoto dengan suami saya, itu kena semprit gak saya? Seperti itu. Kalau saya lihat itu kan saya kena juga seperti itu, bisa, kan jadi Bu. Serem. Jadi Ibu sementara harus pisah dulu barangkali ya. Kena kalau menurut Pak Agus tadi itu ya, yeah. Sampai detail begitu itu kan. Ya, tuh kan seperti itu, kasihan saya ya. Selama 5 bulan harus pisah dengan Pak Soli. Menarik sekali Pak, karena memang sebelumnya saya ini menggerakkan yang namanya sholat subuh berjamaah, kemudian juga bagaimana syafari Ramadan, dan selama ini memang Pak Sofyan itu salah satu kandidat juga
selalu memberikan tausiah keliling-keliling, karena itu ada pertanyaan itu bagus sekali, saya juga mendengar itu. Mungkin kalau itu seperti yang disampaikan bahwa memang hanya tausiah saja, tidak mengajak, saya kira jangan juga disemprit sama Bawaslu seperti itu, sepanjang tidak ada mengajak, tidak ada kampanye seperti itu. Jadi pertanyaan saya kan bukan ASN Pak, saya ketua partai politik. Tua partai itu kota Golkar, masa saya dengan suami saya enggak bosen? Seperti itu, ini pertanyaan. Saya minta jawaban Pak Agus saja. Ya, boleh enggak saya berfoto dengan suami, kecuali kalau saya ASN? Ya, karena lebih-lebih kalau saya masuk di dalam daftar jurkam. Seperti itu, boleh enggak nih? Terima kasih Pak Agus. Itu yang pertama, yang kedua, ada bagi-bagi sembako nih. Katanya enggak apa-apa, belum masuk masa kampanye. Pak, ada bagi-bagi sembako di situ. Apakah itu melarang atau tidak? Tapi menurut Bawaslu tidak apa-apa karena itu belum masuk masa kampanye. Demikian Pak Agus ya. Makasih Pak Kajati, Pak Intel dengan Pak Asisten Pembinaan. Memang ini lagi suhu politik memanas memang ini di Indonesia yang sekarang ini sedang melaksanakan pemilu. Ada seperti itu. Terima kasih. Makasih Pak Kajari ya sudah mengemas acara ini. Jadi kita juga semangat semuanya ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Wali. Ya, saya sedikit juga menambahkan tadi Pak terkait diskusi kita mengenai aturan Menpan. Yang mengeluarkan aturan ini kan Menpan RB Pak, juga bukan Bawaslu. Kami merujuk ke aturan Menpan, artinya kalau itu memang tidak ada aturan apa itu namanya pidananya, kita akan kembalikan ke Komisi ASN sebagai penegak disiplin ASN. Jadi rekomendasi kita ke Komisi ASN, bukan ke unsur pidananya. Jadi yang mengeluarkan aturan-aturan yang saya bacakan tadi itu Menpan RB. Jadi mereka nanti yang menindak, bukan kami, bukan kami, dan bukan juga Sentra Gakumdu kalau memang tidak ada peraturan perundang-undangan tentang atau pidananya nggak ada, akan rekomendasinya ke sana. Jadi tetap kami menganggap bahwa yang saya bacakan itu larangan semuanya. Kalau ada yang melakukan, akan kami inventarisir dan akan kami teruskan ke Komisi ASN, begitu. Jadi bukan pidananya yang kami, kalau pidananya memang nggak ada, kita tidak akan bisa menindak pidananya, tapi yang menindak adalah Komisi ASN. Apakah disiplinnya, sanksinya ada dari sanksi disiplin ASN-nya begitu. Jadi itu yang kami maksud, artinya itu yang kami lakukan. Baik. Terus menjawab Bu Wali tadi sekalian Pak, mohon maaf. Jadi kalau ya terima kasih Bu. Jadi kalau foto bersama dengan suami ya tidak ada melarang, selama atributnya kan tidak ada, karena Ibu juga selain ketua partai juga menjabat sebagai wali kota. Aturan dalam untuk kampanye wali kota atau pejabat daerah itu harus cuti. Jadi Ibu mengajukan cuti 3 hari sebelum masa cuti, silakan Ibu berkampanye karena Ibu pejabat negara begitu Bu. Jadi yang memposisikannya seperti itu. Ibu merangkap-rangkap ini Bu, Ibu ketua partai, Ibu sekarang wali kota Bontang begitu ya kan, suami dari calon. Kalau suaminya itu atau istrinya itu PNS, aturan yang terbaru Menpan sangat, saya kira ini setelah menjadi solusi bahwa harus cuti begitu. Dia boleh tapi cuti. Aturan yang terbaru kemarin bahwa kalau dia istri atau suami dari apa itu namanya calon kepala daerah dan dia berkedudukan sebagai PNS, ya silakan cuti begitu. Ada aturan yang terbarunya dari Menpan. Kalau wali kota ya tergantung Ibu, Ibu mau cutinya kapan Bu? Misalnya Ibu mau cuti pada saat kampanye terbuka, misalnya mau cuti 5 hari, berarti 3 hari sebelum 5 hari masa kampanye Ibu silakan mengajukan cuti, dan selama 5 hari itu Ibu jangan menggunakan fasilitas negara, jangan menggunakan fasilitas negara, termasuk ya semua kendaraan dinas, kalau juga itu ajudan, itu kan juga dibiayai negara begitu, itu dilepaskan semua Bu ya kan, semua dilepaskan untuk
supaya Ibu benar-benar netral dan lebih enak dalam berkampanye begitu. Kemudian terkait bahwa sekarang ada bagi-bagi sembako atau sekarang ada membagikan sesuatu, kami mengatakan bahwa sekarang itu belum calon, bakal calon. Belum tentu dia menjadi calon. Siapa tahu ada syarat yang belum terpenuhi dan dia tidak ditetapkan calon, begitu kan? Jadi kita anggap itu sosialisasi masyarakat biasa lah, ya kan? Boleh, saya juga boleh kok bagi-bagi sembako sekarang. Masyarakat ya terima aja ya, lebih kan ini namanya rezeki begitu. Kita tidak katakan bahwa kalau sekarang itu belum bisa saya katakan calon, karena masa penetapannya tanggal 12, nanti kampanyenya tanggal 15, begitu. Sampai di bulan Juni, tanggal 23. Saya kira itu Pak, tambahan Pak Gajati, terima kasih. Terima kasih Pak Bawaslu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Gajati tanggapan Anda Bapak. Jadi gini, saya dalam hal ini apa yang disampaikan Bawaslu itu, kalau membaca peraturan perundang-undangan, surat edaran Menpan itu, dia tidak menyangkut sanksi pidana. Ya. Di sini ada sanksi yang diatur pasal PP 53 2010. Ada sanksi yang sifatnya administratif. Sanksi administratif. Namun yang pejabat yang menjatuhkan sanksi administratif, dia juga harus berpegang pada suatu asas, Pak. Orang itu memiliki niat jahat tidak? Jadi kita, saya selaku atasan, Pak, saya akan teliti ada melalui asisten pengawasan, ada niat apa dia dalam itu. Jadi kita juga dalam menjatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang terpenting itu ada namanya mens reanya. Kalau dia tidak memiliki niat jahat, Pak, enggak apa-apa. Jadi tidak boleh dia menunjukkan apa atasan langsung itu, kan kita ada komisi ASN. Kalau kita di kejaksaan atau di pemerintah daerah itu ada namanya bawas apa ya, inspektur daerah ya. Dia juga dalam menentukan sanksi dalam PP 53 itu harus benar-benar menerapkan bahwa orang yang tidak salah jangan dijatuhkan hukuman, Pak. Mens reanya tadi dinilai, niat jahatnya. Sama dengan pidana. Tiada pidana tanpa suatu kejahatan. Ginstraps on the school. School itu yang harus kita buktikan, niat jahatnya, Pak. Kita kembali berangkat dari niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi menyangkut ibu berfoto tadi, kalau foto di rumah, jangan foto tidur bareng aja bisa ibu di rumah, ya. Tapi foto ibu kalau dipampang-pampang di pinggir jalan itu yang nggak boleh. Itu mendapatkan dukungan aktif, itu yang tidak boleh. Kalau foto di rumah, tidur aja boleh di rumah. Apalagi cuma berfoto. Terima kasih, Bu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Jati. Dan kita masih di Jaksa menyapa, saya akan ke OPD dulu. Pak Kak Jati, ada yang mau bertanya? Oh, Ibu Asisten, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kak Jati dan Pak Asisten Intelijen dan Asisten Pembinaan serta Ibu Wali Kota Bontang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak dari Pupuk Kaltim dan seluruh hadirin dari KPU, Bawaslu dan teman-teman sekalian dari perangkat daerah. Terima kasih Pak atas pencerahan ini. Saya asisten administrasi umum, kebetulan bawahi ASN atau bidang kepegawaian. Jadi ini juga pencerahan buat kami semua, paling tidak untuk kehati-hatian bagi kami. Nah, terkait dengan netralitas ini kan agak sulit, Pak. Apalagi tadi disampaikan berfoto. Kadang-kadang kan kita semua kenal dengan calon, misalnya tidak sengaja kita dalam satu kegiatan kita tidak tahu, misalnya kawinan kita tiba-tiba foto. Nah, itu sih tidak apa-apa. Tapi ada acara tiba-tiba calon itu maju, dia promosi padahal kita hadir di sana gitu loh. Kita hadir dengan kendaraan dinas dan segala macam, tapi di undangan kita enggak tahu itu hanya acara silaturahim atau acara apalah kegiatan kemasyarakatan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu ada kampanye. Kita hadir sebagai mewakili dari pemerintah. Jadi kita hadir di sana. Nah, apakah itu termasuk nanti yang kena semprit gitu kan? Kemudian
misalnya pegawai dia punya rumah disewakan, tapi disewakan gitu loh, bukan diberikan, apakah juga termasuk tidak netral gitu kan? Mungkin ada hal-hal lainnya terkait dengan pegawai, misalnya ya kita seperti Pak Sofian lah, karena di Bontang kita ketemu di Rujab pasti foto-foto juga, tapi tidak dalam beliau tidak memakai atribut kita juga ini. Nah, kita khawatir tiba-tiba dipampang di sana padahal itu kegiatan lain gitu loh, karena kita lagi ada rapat atau apa, beliau ada kita foto. Nah, apakah itu juga termasuk tidak netral? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Saya persilakan KPU. Ini sekaligus kita sosialisasi nih. Saya membantu Bawaslu programnya mensosialisasikan. Ini saya persilakan, Pak. Sekaligus sosialisasi kepada pegawai negeri hal-hal apa yang enggak boleh, apa yang boleh. Atau menyangkut pertanyaan Ibu tadi, bisa enggak kalau pegawai negeri itu hadir di situ atau rumahnya dipakai untuk disewakan atau apa? Bagaimana Pak Bawaslu mensikapi ini ketika terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Gajati. Memang ini kami memang juga ada program rencana mengumpulkan ASN untuk sosialisasi ini, tetapi keduluan dari Kajari Bontang yang datang hadirkan Pak Gajati. Jadi ini momen penting bagi kami untuk sekaligus mensosialisasikan aturan-aturan mengenai ASN. Jadi supaya diskusinya juga enak, kemudian ASN juga ketika bersikap lebih berhati-hati, itu yang kita inginkan. Jadi Ibu, Bu Asisten, terima kasih. Ketika Ibu tidak punya niat jelek, atau itu Ibu niatnya memang bukan untuk kampanye atau menghadiri situasi kampanye, Ibu tidak perlu takut. Kalaupun nanti diklarifikasi kan jelas bahwa tidak menghadiri kegiatan itu bukan saya kesana hanya menghadiri undangan dan tidak tahu menau begitu, itu enggak ada masalah. Ibu jangan khawatir yang seperti itu, karena itulah fungsinya klarifikasi. Ini kan kadang kalau kita panggil klarifikasi sudah sepertinya salah begitu, padahal kita fungsi klarifikasi itu untuk mencari mencari informasi atau itu benar atau tidak begitu. Jadi termasuk tadi menyewakan rumah apakah salah? Ya masa menyewakan rumah salah, Bu? Ya kan itu kan sudah ibaratnya yang bertanggung jawab ya yang menempati, Ibu tidak bertanggung jawab lagi begitu. Kecuali Ibu memang memerintahkan tolong dipasang. Nah, itu kan lain cerita, itu niat berarti. Niatnya ada. Kalau niatnya enggak ada ya, Ibu enggak perlu takut begitu. Jadi semua itu tergantung dari niat yang tadi yang bilang Pak Kajeti tadi. Kalau kita niatnya baik sebagai pemimpin, niatnya baik sebagai pegawai negeri sipil, ya saya kira kita nggak perlu takut. Yang penting kita lurus-lurus saja. Saya kira Bu Wali juga nggak pernah ngarang-ngarahkan kok. Ya Bu Wali, ya Bu Wali, silakan ASN netral, silakan ASN berhati-hati begitu, ya kan? Ibu Wali tadi sudah seperti itu. Jadi jangan khawatir, Ibu Wali ini sangat profesional. Kalau memang posisi bapak-bapak yang dikhawatirkan kan, kalau misalnya kalah nanti kedudukannya dicopot dan lain sebagainya. Ini kan yang dikhawatirkan dalam proses ASN itu. Tapi kalau semuanya dijalankan dengan profesional dan Ibu Wali memahami, saya kira enggak ada masalah. Mas Aldi mau ditambahkan, ini komisioner kami juga Pak dari Bawaslu, Mas Aldi. Satu lagi Pak Nasrullah, saya kira kalau ada nanti juga bisa namakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Agus perihal memang dalam konsep atau paradigma Bawaslu sekarang adalah kami lebih ditekankan untuk selalu melakukan pencegahan. Jadi pencegahan itu lebih baik, lebih besar daripada penindakannya. Artinya kenapa? Karena ketika kita sudah masuk ranah penindakan, tentu banyak konsekuensinya yang harus kita alami, psikologis sosial, psikologis politik dan sebagainya. Karena bagaimanapun kita bisa pahamin, ketika kita melakukan penindakan yang terus yang kita tindak nanti
teman-teman tetangga kita sendiri, tentu efek psikologisnya jauh lebih besar dan konsekuensi itu jauh lebih mahal. Memang ini salah satu dampak dan efek dari pilkada langsung kan seperti ini. Yang kedua, dalam hal pencegahan salah satu ajasnya adalah kehati-hatian. Makanya kita Bawaslu bisa jadi seperti seorang pasangan yang sangat manja seperti itu. Artinya apa sangat manja? Kita akan gak bosan-bosan, kita akan selalu dalam berbagai kesempatan kami akan selalu mengingatkan, kami akan selalu mengingatkan seperti itu. Bahkan seperti edaran dari Kemenpan ini kami anggap ini sudah disosialisasikan di ranah ASN dan kami hanya ingin membantu untuk mensosialisasikan lagi. Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Agus adalah ini memang ranahnya ASN, unsur pidananya memang nggak dicantumkan, tapi kita pikir nanti ada ranah atau bidang khusus memang yang secara kompetensi untuk bisa mengkaji, untuk termasuk untuk menindak. Dan yang terakhir soal bagaimana kalau kami atau rekan-rekan ASN punya rumah terus disewakan dan sebagainya. Saya pikir ini ranahnya berbeda. Yang membedakan adalah kita menyewakan terus kita dapat kartu anggota, itu berbeda lagi kan seperti itu. Atau yang kedua, kita melakukan mobilisasi. Kita mengajak rekan-rekan sekantor kita untuk memilih salah satu calon, itu salah satu bentuk ketidaknetralan. Atau yang kedua, jikapun tidak memobilisasi, kita menggunakan fasilitas negara, kita mempengaruhi, dan yang terakhir kita menghalang-halangi. Jadi mungkin ada teman-teman sekantor yang kecondongannya ke salah satu pihak, terus kita menghalang-halangi beliau atau teman-teman kita untuk menggunakan hak pilihnya. Itu juga bagian dari ketidaknetralan. Bahkan menghalang-halangi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya itu bisa masuk dalam pidana pemilu seperti itu. Maka pasalnya juga enggak masuk disiplin tapi sudah masuk ranah pidana pemilu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.